pesanan Mbak kan? Loh, kok cewek? Tadi perasaan saya pesen cowok deh. Itu akun suami saya. Jangan-jangan Mbaknya nipu nih ya? Enggak Mbak, beneran. Ini pesanan Mbak. Kondisi istrinya yang saat ini hamil 6 bulan memacu semangat Bang Aditya untuk lebih rajin lagi nyari orderan. Tiap hari, calon bapak muda ini kebanyakan dapat order makanan. Gimana orderan hari ini, A? Ya, lumayan. Ini juga belum selesai. Para udah istirahat, jalan lagi. A, Neng tuh lagi pengen sesuatu gitu, A. Ngomong aja lo. Ini ntar A jalan lagi. A beliin apa aja yang Neng pengen, dah. Ih, apa? Neng tuh bukan pengen makanan, A. Neng tuh pengen kayak A, pakai atribut. Maksudnya? Pengen jadi ojol put, A. Waduh. Ini kan bahaya, Neng. A, ini kan kemauannya si Dede. Aduh, ada-ada aja deh. Ntar kalau nggak diturutin dia ngiler. Mau AA anaknya ngiler. Aduh, ya nggak mau dong. Kalau ngojol bahaya buat kesehatan kamu, buat kesehatan bayi kita. Nggak ah. Ah, Neng janji deh, Neng bawa motornya pelan-pelan. Ayo dong, turutin. Aduh, kan tetep aja, Neng. Tetep aja, bahaya. Sekali ini aja, ya ayah. Yaudah. Tapi pelan-pelan. Iya, Neng janji ya? Pelan-pelan. Iya. Ayo, Tengah. Iya. Nah, lu ngidamnya bikin ngilu kan? Hanya, gimana coba? Begitu kita udah mulai mau tukeran baju, lagi mulai di tengah-tengah tukeran baju, orderan masuk menurut saya. Yaudah lah ini sekalian. Wah, Neng. Nih ada orderan. Ye, alhamdulillah. Udah, ntar ini kamu yang nganterin ya. Iya. Wah, hati-hati. Ya. Aa mau ngapain? Mau naik kan gak ikut. Aa bawa motor itu. Aku ikutin dari belakang. Maksud kamu apa? Sendiri-sendiri? Iya, Aa ikutin ini dari belakang. Neng, gak bisa, Neng. Udah, cepetan, Aa. Ayo, Aa. Dari rumah, sampai ngebeli, sampai nganter ke pemesan, saya ikutin terus, saya awasi terus. Ketika si pemesan ketemu sama istri saya, si pemesan sempet heran aja ya, mungkin sambil marah ya, mungkin kira kayak nipu atau gimana gitu dah. Permisi. Iya. Permisi, Mbak. Iya, ada apa? Ini pesanan Mbak kan? Loh, kok cewek? Tadi perasaan saya pesen cowok deh. Itu akun suami saya. Jangan-jangan Mbaknya nipu nih ya? Enggak Mbak, beneran. Ini pesanan Mbak. Misi Mbak. Iya. Ini sebenarnya saya Mbak. Mbak pesen ke saya, jadi saya yang ojolnya Mbak. Istri saya itu lagi hamil, terus dia itu ngidamnya pengen nganterin makanan pakai atribut ojol saya. Oh, si Mbaknya lagi hamil. Iya nih. Ini gimana ya bawaan bayi. Lucu juga yang ngidamnya. Iya. Maaf ya Mbak, tadi udah sempet marah. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, tadi udah saya bayar ya pakai aplikasi. Oh iya. Ini ada rezeki Mbak buat si Dede. Udah, nggak usah. Nggak apa-apa. Bisa ambil. Makasih ya. Banyak ya. Ah, rezeki. Makasih ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Sekali lagi, Mbak ya. Hati-hati ya. Ya. Kita pulang. Tapi ya, alhamdulillah saya senang karena ya bayi saya udah langsung dapat tambahan rezeki dari pemesan ojol saya.